Di bulan Zulhijjah ini, marilah sama-sama kita merebut peluang ganjaran di hari akhirat dengan membantu mengumpul dana pembinaan Masjid Pucung Prima. InsyaAllah, kerana barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan untuk membina masjid, dijanjikan untuknya sebuah istana di syurga. Melalui kempen ini dan bersempena dengan bulan Zulhijjah ini, marilah kita sama-sama mengejar ganjaran pahala buat dijadikan bekalan untuk hari akhirat nanti. InsyaAllah, semoga dengan sumbangan yang saudara dan saudari berikan dalam menyediakan kemudahan untuk umat Islam menjadi asas kepada perpaduan umat Islam yang akan datang dan seterusnya. Ayo, mari kita sama-sama menyumbang kepada dana pembinaan Masjid Pucung Prima ini dan semoga kita sentiasa berusaha meningkatkan amalan kita kepadanya. InsyaAllah. Subhanallah, banyak peluang kita untuk beramal, terutamanya dalam bulan Muharram yang bakal menjelma ni. Jadi kita bersama dengan Da'i Izzah Nazri, tadi kita dah tengok sebagai jurucakap Masjid Jami' Taman Pucung Prima. Assalamualaikum Da'i. Assalamualaikum. Masya Allah. Syukur Masya Allah. Jadi kita nak beri perhatian kepada amalan yang sangat hebat pada bulan Muharram. Apa yang ditawarkan pada bulan Muharram ni? Baik, dalam kalender Islam ada 12 bulan dan kita sekarang ini masih di hujung-hujung lah bulan terakhir dalam kalender Islam. Kita bakal menyambut bulan pertama dalam tahun yang baru, bulan Muharram. Dan bulan Muharram ni adalah bulan yang istimewa, ada 4 bulan istimewa yang disebut sebagai bulan haram lah. Yang mana orang yang beramal di dalamnya akan digandakan pahalanya dan juga orang yang buat silap, salah dan juga dosa ni diberikan warning siap-siap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa kelebihan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah berkenaan dengan bulan Muharram ni? Apa fakta-fakta menarik tentang bulan Muharram? Kenapa special sangat bulan Muharram? Sebab banyak peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Muharram. Sebagai contoh, yang pertama, dalam bulan Muharram ini adalah hari di mana diturunkan ke dunia Nabi Adam alaihissalam. Dan pada bulan Muharram ini jugalah, pada hari Ashura ini jugalah, dalam bulan Muharram ini diampunkan, Allah Subhanahu wa taala berikan keampunan kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada bulan Muharram inilah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh daripada perut ikan paus. Yang ketiga, dalam bulan Muharram inilah Allah memberikan tongkat kekuasaan kembali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan apa lagi kelebihan dalam bulan Muharram ini? Dalam bulan Muharram inilah tadi Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam bulan ini jugalah banyak peristiwa nak bagi tahu betapa besarnya. Dalam bulan ini jugalah Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan tenggelamkan Firaun dan pengikutnya. Ya, lautan, belahan lautan tu. Benar. Jadi sebabkan banyak peristiwa dalam bulan Muharram ni, maka dalam bulan Muharram ni ada amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan, which is khususnya pada 10 Muharram, ada puasa Ashura. Dan Nabi sebut siapa-siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka Allah akan hapuskan dosanya setahun yang lepas. Itu antara kelebihan dalam bulan Muharram yang bila kita dengar, oh, macam-macam peristiwa berlaku ni, dan ada amalan yang khusus yang Nabi sebut yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi minta untuk kita buat juga dalam bulan Muharram. Ya, dan bulan Muharram ni juga bukan kata sebab umat Islam, kaum Yahudi juga mengangkatnya sebagai satu bulan yang sangat istimewa. Bagaimana Ustaz katakan tadi, peristiwa-peristiwa yang ada kaitan juga dengan mereka secara tidak langsung. Dan kita beri tumpuan kepada amalan-amalan tertentu khusus pada bulan Muharram. Antara ini tadi Ustaz katakan adalah berpuasa. Ada tak amalan-amalan lain sebab orang Malaysia ataupun rakyat, para penonton TV Hijrah ini, mereka suka bersedekah? Adakah itu yang boleh? Sebab bersedekah ni, Masya Allah, mereka ya mudah, masa ambil di rumah pun dah boleh bersedekah online dan sebagainya. Adakah sedekah itu menjadi satu amalan yang sangat dititikberatkan dalam bulan Muharram? Tarik, kalaulah manusia ini di padang mahsyar boleh dikembalikan, which is itulah permintaan orang-orang di mahsyar. Bahkan di neraka sekalipun, skrip mereka adalah, ya Allah, kembalikanlah aku kembali ke dunia untuk aku nak buat amal. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, kami dah nampak, kami dah dengar, kembalikanlah kami ke dunia untuk kami nak beramal soleh. Sesungguhnya sekarang kami dah yakin. Tapi waktu tu kita dah tak boleh kembali sebab dunia pun sudah tiada, dah Allah hancurkan. Maka tuan-tuan puan, kalaulah boleh dikembalikan semula, apakah satu-satunya amalan yang penduduk di padang mahsyar nak buat? Mereka tak minta tahu syurga.
mereka minta dikembalikan balik ke dunia. Sebab salah satu, kalau ada satu-satunya amalan yang boleh buat adalah mereka pasti akan buat amalan sedekah. Sebab sedekah ini sifatnya jariah. Sedekah sifatnya dia akan merebak, dia macam konsep MLM. Sedekah, bagi contoh kat Talib hari ini saya belanja makan contoh, Talib dapat buat amal ibadat, dapat cari nafkah dan sebagainya, dan hasil nafkah tu bagi makan pada anak isteri, maka berturut-turut dan juga dia akan merebak sampailah ke keturunan. Sebab sedekah kita pada hari ini. Masya-Allah. Sebab tu kenapa tuan-tuan puan-puan ini hari untuk kita ni nak mengangkat bulan Muharram sebagai bulan pertama permulaan untuk kita ni nak buat macam-macam lagi amal ibadat sepanjang tahun pada tahun yang baru nanti, maka salah satunya lah saya nak cadangkan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mulakan bersedekah. Dan kita diajar untuk hablumillah habluminannas, tapi ada yang lebih hebat daripada hablumillah habluminannas. Apa dia? Iaitu memudahkan orang untuk melakukan dua perkara itu. Masya-Allah. Platform untuk orang nak habluminallah wahablum nanak. Sebab ya, kalau adalah kita dengar nak bina masjid, nak bina madrasah, di situ tempat Allah, orang buat habluminallah, sujud, menangis, bertawab pada Allah, dan di tempat itu jugalah manusia-manusia berkumpul, bermasyarakat, buat habluminannas. Maka kalau kita ada investment kita dalam tempat itu, maka kita memudahkan orang. Itulah kemuncak ataupun tempat yang terbaiklah. Orang kata blue chip dalam kaunter-kaunter saham akhirat yang terbaik. Nah, hari ini kita beri peluang kepada semua untuk sama-sama bersedekah di Masjid Damik Jamik Taman Pucung Prima sebagai infak. Ustaz mungkin boleh kongsikanlah kenapa kita hari ini perlu berinfak ke Masjid Jamik Taman Pucung Prima ni. Saya dah ke sana. Alhamdulillah, kami dapat tanah seluas 4.47 ekar yang telah diwartakan oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor. Cuma kami hanya ada tanah saja, tapi tiada lagi bangunan untuk kami nak bangunkan masjid. Dan kos keseluruhan yang diperlukan adalah sejumlah 20 juta ringgit Malaysia. Baik. Kenapa 20 juta? Kenapa banyak sangat ni? Sebab kita bukan hanya nak bina masjid saja. Kita nak bina juga sekolah dua tingkat di sekitar itu, di kawasan itu, dan kita akan bina juga satu dewan serbaguna untuk kegunaan masyarakat setempat, dan juga kita akan bina satu bangunan untuk memudahkan para peniaga penduduk kat sana untuk ada kedai yang boleh berniaga dengan niat supaya boleh menghidupkan kawasan masjid itu 24 jam. Masya-Allah. Itu antara kita punya mission lah untuk nak menghidupkan kawasan itu, biar ramai orang boleh datang ke kawasan masjid dan menghidupkan kawasan di situ. Memang setakat ni adalah surau kecil yang dah digunakan, saya ingat dah 17 tahun dah dikabarkan. Jadi kita nak binalah masjid untuk menjadi satu hub untuk berkumpulnya manusia melakukan hablu minallah wa hablu minannas. Jadi saya nak ajak anda semua tuan-tuan dan puan untuk menginfak untuk sempena bulan kita nak sambut bulan baru ni. Tak dapat RM10, RM50 pun jadilah. Tak dapat RM50, RM100. RM100 pun jadilah. Sebab pun supaya adalah kita punya sumbangan dalam pembinaan masjid ini. Tuan-tuan puan boleh salurkan sumbangan melalui platform, boleh WhatsApp nombor yang tertera, boleh terus ke apa namanya website, dan juga boleh ke Facebook rasmi Masjid Taman Pucung Prima seperti yang tertera di kaca TV anda. Boleh screenshot, boleh tangkap gambar dan boleh call empat nombor tu, tanya apa perkembangan, macam mana perlu sekarang untuk kita sama-sama involve dalam pembinaan Masjid Jamik Taman Pucung Prima. Masya-Allah. Mungkin bila dah transfer ke akaun bank yang tertera tu, mungkin nak kongsikan ataupun nak bagi slip tu, boleh bagi ke salah satu nombor dan sebagainya. Insya-Allah 0-5627-7721-6635 Maybank untuk mudah untuk anda menyumbang, ataupun pergi ke website www.masjidpucungprima.com. Alhamdulillah, ini antara cara-cara untuk kita meraih perhatian dan kasih sayang Allah, terutamanya pada bulan Muharram yang benar Allah haramkan untuk kita berperan sebenarnya, tapi Allah galakkan untuk kita beramal ibadah sebagaimana Nabi anjurkan juga, sebagaimana Ustaz katakan, memperbanyakkan sedekah kita. Nanti kita tak ada tutup mata, kita sibuk nak bangun nak sedekah, dah tak sempat dah. Hari ini Masjid Jamik Taman Pucung Prima beri peluang pada kita semua. Terima kasih Ustaz kerana beri peluang pada kita. Semoga Allah permudahkan segala urusan dan izah kita hari ini, insyaAllah, dan di masa-masa akan datang, dan dipermudahkan segala urusan tuan-tuan yang bersedekah untuk Masjid Jamik Taman Pucung Prima. Kita berehat seketika, kembali lagi lepas ni insyaAllah. Di bulan Zulhijjah ini, marilah sama-sama kita merebut peluang ganjaran di hari akhirat dengan membantu mengumpul dana pembinaan Masjid Pucung Prima. InsyaAllah, kerana barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan untuk membina masjid, dijanjikan untuknya sebuah istana di syurga. Melalui kempen ini dan bersempena dengan bulan Zulhijjah ini, marilah kita sama-sama mengejar ganjaran pahala buat dijadikan bekalan untuk hari akhirat nanti.
InsyaAllah. Semoga dengan sumbangan yang saudara dan saudari berikan dalam menyediakan kemudahan untuk umat Islam menjadi asas kepada perpaduan umat Islam yang akan datang dan seterusnya. Ayo, mari kita sama-sama menyumbang kepada dana pembinaan Masjid Pucung Prima ini dan semoga kita sentiasa berusaha meningkatkan amalan kita kepadanya. InsyaAllah.